Tapi aku udah mau aku screenshot tau. Apa kamu? Aku screenshot tau, udah mau aja. Aku tak mau aja. Apakah kemarin ketemu Pak Rocky Gerung sempat bahas itu? Ketemu nih nanti di Bogor pak? Yang di Bogor. Enggak, orang bahas aku. Mungkin apa namanya saran-saran dari Pak Rocky? Pembahasan itu. Enggak. Jadi calon pendampingnya Pak Anies. Masalahnya dikatakan kekurangannya cuma satu mas, bisa meredam politik meredam? Hah? Konflik internal di partai politik nah. Konflik internal? Emangnya ada konflik? Enggak, biasa ya? Menerima mas? Menerima? Ya emangnya dikasih apa yang diterima? Tertarik gak mas? Tertarik enggak? Dengan Pak Ani? Tertarik gak dengan Pak Ani? Lala. Ya, apa ya? Ini ngomongnya pas obat itu. Nganggur tadi. Gak tau mas, kita jadi narasumber. Seminar tuh. Seminar, soal politik dan tempat. Banyak. Kadang-kadang ngomongin ngomongku. Tapi ya... Ya, bisa ya. Tapi ini berkali-kali mas. Ya dari calon gubernur sampai cawapres itu berkali-kali ya, terus diusulkan melontarkan isu. Nah, aku sih ning kene wae. Fokus di sini ya Mas ya. Launching kae. Tapi kira-kira lebih mending mana Mas? Jadi itu jadi wali kota Solo? Gubernur atau cawapres? Atau cawapres? Loh, pilihannya apa nih? Dari wali kota Solo. Banyak pilihan Mas. Mana aku sohmi loh. Minat yang mana mas? Ya neng Solo saya gue. Berarti pilkada lagi mas? Pilkada kabupaten lagi berarti? Ya nggak tahu juga. Aku santai. Boh kita lihat aja nanti seperti apa. Terima kasih Bang Rocky untuk motivasi. Tapi melihat figur Pak Anies sendiri menurut Mas Gibran seperti apa? Tapi orangnya pernah ketemu terakhir ketemu Yono terakhir ketemu terakhir kapan? Ketemu kapan seorang tahu ketemu terakhir iya saya menjadi pengusaha terakhir peresmian masjid masjid Istiqlal potensial nggak mas menggantikan Pak Jokowi Pak Anies itu warga saya yang menilai biar warga yang menilai. Itu kemarin waktu ketemu Pak Rocky Gerung memang sempat ngobrol apa aja sih Pak? Tiba-tiba Pak Rocky langsung aku lali ngobrol langsung merekomendasikan aku ira ilu ngobrol Mas Gibran aja nyat ngomongin monoku ngomongin nyat monoku setelah ketemu kemarin sempat kontak-kontakan lagi gak? Intens kontak-kontakan komunikasi gitu ya telepon WA Yura juga gue enak ya? Ketemu tapi ada komunikasi ya berarti gue enak ketemu soalnya beliau ini sulit dipahami kalau nggak lewat darat pas persiapan mengapresiasi mengapresiasi pendapatnya Pak Rocky Gerung jadi cawapres beliau nanya ngasih masukan ini memang apa yang mau nukuh ya apa kira-kira mau nggak jadi cawapres walah saya belajar dulu ya belajar yang banyak berarti belum ya? Berarti masih wali kata lagi atau gubernur ya? Ya nggak tahu, jawabannya kan selalu ya, nggak tahu. Tulis wali Gibran tidak tahu apa-apa. Biar ada bahan. Ini yang klik-klik. Ya? Solo.